Iya, saya pikir memang mereka kompak defend ya, bagus kompak defend ya. Kita sudah membongkar pertahanan mereka, tapi ada yang perlu kita ketahui, yang kalau Tuhan berkata kita tidak bisa menang, kita tidak bisa menang. Jadi saya pikir faktor unlucky aja kita hari ini. Terima kasih. Iya. Pasti ada yang diperbaiki, terutama finishing touch-nya, karena kita lebih banyak, tapi penyelesaian akhir tidak bisa menjangkau, itu yang kita perbaiki. Terus yang kedua tentu koordinasi di pertahanan, karena gol dari Persita dengan kita dalam organisasi pertahanan. Kalau seandainya ada satu orang yang dekat sama si Vidal, saya pikir Vidal nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi terlambat untuk mengcover di dalam pertahanan kita. Jadi itu yang kita perbaiki itu depan. Terima kasih. Enggak sih, Ramiro bisa kirim umpan ke Vidal. Itu kenapa bisa kecolongan untuk Ramiro bisa kirim umpan ke? Ya, sepak bola kan ada transisi ya. Saya di situasi pada saat menyerang. Tapi saya pikir tadi harusnya pelanggaran. Karena wasit tidak memberikan, jadinya ada transisi dari attacking ke defending. Dan kita kurang komunikasi di tim sehingga bisa mendapatkan apa ya kesempatan buat tim lawan untuk mencetak gol. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.